الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Dalam satu riwayat dijelaskan pada zaman Nabiullah Yahya alaihissalam. Nabi Yahya bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ditanya oleh Nabi Yahya, "Kek, siapa kamu?" Jadi kakek bertanya dan menjawab kakek-kakek tersebut, "Saya iblis. Saya setan. Apa yang kau bawa di tanganmu?" Kata Nabi Yahya. Si setan ini menjawab, "Saya membawa jaring." Jaring itu apa? Jaring ini ketika di alam dunia itu zerat syahwat atau nafsu. Untuk siapa itu? Untuk manusia-manusia yang ada di dunia. Bagaimana engkau menggoda mereka dengan nafsu syahwat? Yang pertama, aku goda para ulama. Para ulama, para kiai, terutama para wali-wali Allah. Aku goda mereka dengan jahrat nafsu, merasa paling pintar, merasa paling hebat, sehingga kugoda dengan ilmunya, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Kenapa dengan ilmunya? Kadang-kadang kita yang pintar-pintar, setelah punya ilmu, dijerat syahwat oleh setan, digoda, merasa paling suci, merasa paling benar. Ujung-ujungnya apa? Bangga dengan keilmuannya, semua pengakuan terus yang akan diharapkan dan dibangga-banggakan. Itu jerat orang-orang yang berilmu. Bagaimana dengan yang lain? Yang kedua, dengan para penguasa-penguasa atau para pejabat. Bagaimana cara menjeratnya? Dengan jabatan-jabatan. Tidak banyak sedikit merebutkan jabatan, saling sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, menghalalkan segala cara. Itulah jerat syahwat bagi para mereka penguasa-penguasa. Kadang-kadang memperkaya dirinya dengan segala macam, entah itu korupsinya, entah itu ini dan ininya. Peraturan-peraturannya dia makan sendiri, biarkan yang lain sengsara. Dan yang ketiga, kepada siapa? Kepada para pengusaha atau pedagang. Setiap hari mereka berusaha mencari rezeki, kadang-kadang mencari rezekinya dijerat olehku, menghancurkan dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti menghalalkan segala-gala cara. Contoh, timbangan. Contoh, harga sekian. Contoh, barang jelek dibilang bagus. Contoh yang lain. Yang merugikan orang. Bagaimana dengan petani? Begitupun dengan petani. Tidak sedikit banyak orang gara-gara dunia, gara-gara urusan tidak kekal, iki nyawa jadi taruhan. Merebutkan dunia, nyawa yang jadi taruhan. Lah itulah salah satu jerat-jerat setan yang diberikan kepada manusia-manusia supaya lalai kepada Allah. Makanya kita orang doi yang tidak kuasa apa-apa, teruslah berlindung kepada Yang Maha Zat yang menggenggam nasib kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu riwayat yang diceritakan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu, hei setan, terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Artinya sedikit tipis ketika kita terus berusaha memohon perlindungan kepada Allah. Artinya setan itu sedikit kesempatannya untuk membuat kita lalai. Tapi sebaliknya, apabila kita jauh daripada Allah, jauh daripada ibadah bersujud kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka setan itu akan lebih cepat, lebih baik, lebih enak untuk menggoda kita di dunia. Makanya terus berhati-hatilah, pertahankan keimanan dan ketakwaan kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan mah tidak di rumah saja. Ketika kita ibadah lebih kencang, lebih dekat setannya. Apalagi di setiap kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, setan itu pasti terus menggoda. Contoh ketika belajar sholat tepat waktu, setan itu terus. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh diusap-usap, biar nambah lama, nambah ngantuk, akhirnya ketinggalan. Apalagi sholat-sholat sunnah tengah malam bertafakur kepada Allah. Begitu bangun, paling nguyuh doang, kencing doang, tidur lagi. Nah, itulah jerat-jerat syahwat. Makanya setiap kita diberikan apapun oleh Allah, jadikan sebagai jalan untuk kita beribadah kepada Allah. Entah harta yang banyak, entah badan yang sehat, entah pikiran yang sehat, terus jadikan fasilitas-fasilitas Allah supaya terus mengabdi kepada Allah.